ini Pak, Israel dan U20 Pak. Iya, sama aja posisi. Timnas Israel sama U20 Pak, lanjutannya Pak. Jadi ini masih harus ada koordinasi dan saya baru menyiapkan beberapa pihak yang akan harus segera saya kontak. Intinya begini, jadi kita tetap akan berpegang kepada kepada komitmen kita atau bukan. Ini bukan hanya soal kebijakan tapi karena soal undang-undang. Di dalam undang-undang dasar, dalam pembukaan, bahkan alinea pertama, itu harus betul-betul dipegang. Tidak boleh ada kompromi soal itu. Itu aja. Jadi adanya penolakan kita belum sampai di situ. Pokoknya yang jadi pegangan konstitusi. Alinea pertama. Bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.